Suspek utama yang menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial. Indonesia kesialanku, bangsa dan kemunduran. Tersangka utama yang mengedit lirik lagu kebangsaan Indonesia yang viral di media sosial yang bertujuan menghina negara Indonesia, diduga dilakukan oleh warga Indonesia dan videonya tidak dibuat di Malaysia, kata Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Abdul Hamid Badar. Kalau yang sekarang ini bukan pemerintah, perlu diingat bahwa yang sekarang dilakukan itu bukanlah pemerintah Malaysia yang melecehkan, tapi ini ada, gak tahu kita, oknum yang belum diketahui. Yang pasti adalah pemerintah Malaysia tidak melakukan pembiaran terhadap si pelaku ini. Demikian. Baik, Prof. Saya ingin ke Pak Sinantra. Pak Sinantra, dari pernyataan yang sama juga yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia menyebutkan bahwa ini yang mengunggahnya adalah warga negara Malaysia, begitu disebut seperti itu. Tapi kemudian respon apa yang kemudian harus diambil oleh pemerintah Malaysia, dalam hal ini pemerintah di Malaysia sendiri, untuk kemudian menanggapi hal ini? Karena kita belum dengar ada respon dari mereka di negara Malaysianya. Respon apa yang kemudian harus diambil oleh pemerintah Malaysia, dalam hal ini pemerintah di Malaysia sendiri, untuk kemudian menanggapi hal ini? Karena kita belum dengar ada respon dari mereka di negara Malaysia. Ini bisa dengar saya ya? No. Jadi sebenarnya langkah yang diambil saat ini untuk menyelidiki sumber akun tersebut memang sudah sesuai dengan peraturan hukum di sini juga gitu. Jadi memang isu seperti ini harusnya berada di ranah hukum saja, tidak usah dilibatkan di bidang politik, tidak usah dipanas-panaskan lagi. Jadi sebenarnya untuk menurut saya langkah untuk saat ini memang sudah betul sebenarnya. Dan kalau saya bisa highlight sedikit isu pelecehan lagu Indonesia Raya ini sebenarnya sangat aneh. Sebenarnya di periode beberapa tahun belakang, isu-isu yang memanas antara Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya sudah sangat berkurang. Yang terakhir saya ingat itu sebenarnya tahun lalu, ada isu kabut asap, ada isu kontroversi masuknya Gojek ke Malaysia dan juga pemukulan supporter Indonesia di sini. Dan sebenarnya isu-isu yang saya prediksi akan memanas malah tidak memanas sebenarnya. Jadi isu pelecehan lagu Indonesia Raya ini muncul di waktu yang sangat tidak tepat dan menurut saya itu sangat aneh. Jadi menurut saya memang ini adalah tindak provokasi oleh beberapa aktor yang kurang bertanggung jawab lah untuk hubungan Malaysia dan Indonesia. Suspek utama yang menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial dan bertujuan menghina negara itu disyaki dilakukan warga Republik berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badar berkata video berkenaan bukan dibuat di Malaysia. Beliau berkata maklumat itu diperoleh hasil soal siasat terhadap seorang buruh warga Indonesia berusia lingkungan 40-an di Sabah yang juga salah seorang suspek kes itu. Suspek ditahan di Sabah pada Isnin lepas dan polis menemui petunjuk baru dalam penyiasatan kes berkenaan. Ujarnya polis sedang menyoal siasat untuk mendapatkan maklumat lanjut pengakuannya siapa yang menyunting video terbabit. Tan Sri Abdul Hamid berkata, maklumat itu telah dikongsikan kepada pihak polis Republik Indonesia kerana kedua-dua pihak berkuasa mengambil serius tentang perbuatan berkenaan dan suspek utama akan diketahui dalam masa terdekat. Katanya ada pihak yang tidak bertanggungjawab dan bermotif jahat telah memperlekehkan lagu kebangsaan negara itu. Parodi itu menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan beliau memberi jaminan tindakan drastik telah diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Ujarnya sebarang perbuatan atau tindakan yang mengaibkan kehormatan sesebuah negara itu adalah kesalahan yang amat berat. Terdahulu, satu video dimuat naik di laman YouTube memaparkan lirik lagu Indonesia Raya disunting bagi tujuan menghina Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini.